Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik, baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas, ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu, itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias. Dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran.